Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salsa Bila Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau memasak ayam utuh. Aku masak dengan rice cooker ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bila Channel ya teman-teman ya. Dan aku doakan semoga teman-temanku online dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, bahan-bahan ayam utuh rice cooker ya teman-teman ya. Aku memasaknya dengan menggunakan rice cooker ya. Nah ini ada satu ekor ayam utuh ya teman-teman ya. Ini sudah aku cuci bersih. Dan ini ada bawang bombay, dan juga ada daun bawang, dan ini ada jahe yang aku iris ya teman-teman ya, dan juga ada bawang putih. Dan nah ini bumbunya ya teman-teman ya. Bumbunya ada kecap asin, kecap hitam, dan juga ini arak ya teman-teman ya. Dan ini ada saus tiram, dan juga ini ada gula ya teman-teman ya. Pokoknya yuk simak terus gimana saya cara memasaknya. Pokoknya sangat simpel. Dan aku sudah menyiapkan ini ya, panci rice cookernya ya teman-teman ya. Pokoknya nanti penasaran gimana saya cara memasaknya, ikuti terus ya teman-teman ya. Nah ini ya pertama-tama ya teman-teman ya, bahan apa ini, bumbu ayam utuhnya. Ini ada kecap asin, aku menggunakan 2 sendok ya. Nah, 1 2, nah ini 2 sendok. Dan kecap hitamnya ini juga 2 sendok, 2 sendok ini ya, 2 sendok besar ini. Satu, dua, nah kayak gini. Dan ini araknya ini 1 sendok ya teman-teman ya. Arak 1 sendok. Oke. Dan ini saus tiram. Saus tiramnya 1 sendok saja. Teman-teman ya. Nah, lanjut kita aduk ya. Kita aduk dulu. Dan aku kasih ini. Ini kan sendoknya kecil, aku gunakan 2 ya. Teman-teman ya, ini gula pasir. 1 2. Oke. Nah, ini bumbunya hanya ini saja ya, teman-teman ya. Kita aduk merata. Nah teman-teman ya, kita mulai membumboni. Nah ini tadi apa bahan-bahan yang sudah aku racik tadi ya teman-teman ya. Nah ini ayamnya aku mau tusuk-tusuk dengan menggunakan tusukan sate ya, nanti supaya meresap ininya apanya bumbunya ya teman-teman. Nah kayak gini. Ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman ya. Kita tusuk-tusuk kayak gini. Nanti pokoknya meresap. Oke, ini sudah. Lanjut ini aku mau sini, mau ulai di sini dulu. Nanti hasilnya itu agak hitam kayak itu ya teman-teman ya, kalau sudah matang. Oke, aku balurin sampai merata. Ini bagian perutnya ini aku kasih juga ya teman-teman ya. Nah,
Ini nanti kalau apa sudah ditaruh di rice cooker nggak usah dikasih air ya teman-teman ya. Pokoknya sangat simpel sekali bapak. Enggak aku potong ya leher sama kepalanya, pokoknya ini ayam utuh satu aku utuhkan ya. Nah kayak gini, lanjut siap aku taruh di apa, di panci rice cooker ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, ini proses mau menaruh apa ayamnya di panci rice cooker ya teman-teman ya. Nah ini daun bawang bombaynya aku taruh di paling bawah ya teman-teman ya. Nah kayak gini, dan juga irisan jahe. Nah aku taruh sini ya, dan juga ini bawang putihnya, pokoknya ini aku geprek ya ini tadi ya teman-teman ya. Oke, dan ini daun bawang aku taruh di bawahnya juga. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Dan lanjut ini ayamnya aku taruh sini. Tadi apa bumbunya tadi aku siramin di atasnya. Nah ini masih tadi ya teman-teman ya. Oke aku siramin. Oke, dan ini daun bawangnya masih masukin di perut ayam. Nah kayak gini, di apa kayak gini. Nah ini ya teman-teman ya, ini sudah jadi, aku mau masak di rice cooker ya teman-teman ya. Nah ini aku masukkan, ini enggak aku kasih air ya tadi ya teman-teman ya. Nah kayak gini, lanjut kita tutup, aku nyalakan. Oke, ini dengan waktu kayak mau memasak nasi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah oke, nanti kalau sudah apa ininya hijau, nanti sudah matang ya teman-teman ya, pokoknya kita tunggu hasilnya gimana. Nah ini ya teman-teman ya, ayam rice cookernya sudah matang ya, ini sudah hijau ya teman-teman ya. Lalu aku mau buka ya, gimana? Nah kayak ini ya teman-teman ya. Nah ini keluar airnya banyak ya teman-teman ya, padahal ini tadi nggak aku kasih air. Ini hanya ini apa, kaldu ayamnya bersama di bawang bombay kayak gitu ya teman-teman ya. Aku mau angkat dulu kayak gini, ini sudah matang ya teman-teman ya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.